Berwisata sambil belajar berkebun bisa banget. Good people, datanglah ke agrowisata Bejen Fruit Garden di Temanggung, Jawa Tengah. Selain bisa petik buah sendiri, para pengunjung juga diajari cara menanam dan panen buah yang benar. Penat dengan rutinitas, sesekali sempatkanlah melihat panorama alam yang indah serta rasakan udara sejuk khas pegunungan. Suasana tersebut bisa Good People dapatkan jika sedang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di agrowisata Bejen Fruit Garden yang mengusung konsep perkebunan sebagai kawasan produksi, edukasi teknologi pertanian, dan edu-wisata. Memiliki luas area 10 hektar, pengelola siapkan kendaraan jeep jika para pengunjung ingin menjelajahi kebun aneka buah ini. Semakin mengasyikkan sebab medan yang dilalui kadang-kadang memompa adrenalin naik turun dan berkelok-kelok. Puas berkeliling kebun buah, yang ditunggu-tunggu para pengunjung pun tiba, yakni kesempatan untuk mencicipi aneka buah dengan cara petik sendiri. Bejen Fruit ini merupakan salah satu wisata perkebunan di Temanggung, di mana perkebunan di sini sangat menyenangkan, bisa mengedukasi anak-anak untuk mengenalkan anak-anak kepada buah-buahan. Kita juga bisa memetik sendiri buah-buahan antara lain kelengkeng, pepaya, alpukat, dan masih banyak lagi buah-buah yang ada di sini. Tak perlu khawatir, Good People. Aneka jenis pohon buah yang ada di agrowisata ini tetap bisa berproduksi walaupun sedang tidak musim loh. Ini berkat teknologi pertanian modern yang diterapkan. Di sini selain mereka berwisata, mereka juga dapat mendapatkan ilmu tentang perkebunan. Termasuk bagaimana itu menanam kelengkeng dari tanam sampai panen sampai nanti penjualan, kita akan siap untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung. Termasuk nanti pembelian pemasaran dari mereka. Iya, termasuk pemasaran, pembelian bibit, kita siap untuk memberikan edukasi. Gimana Good People? Tertarik untuk healing di tempat ini? Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.